Akhirnya Indonesia akan tampil dalam 2 hari, akan tampil di hari pertama dan hari kedua dengan number yang juga tidak kalah luar biasanya. Kita akan bersama-sama welcoming baby L atau anak dari Lexi dan Bilar yang sudah lahir ke dunia. Jadi saat ini Indonesia sudah punya cucu ya Bu ya, sebenarnya ya, sudah punya cucu sekarang. Oh iya, gue baru ingat, ini sebab saat ini gue sedih banget loh. Dia bilang baju buat baby L tuh gak ada, loh, kok ada? Karena kan ukurannya ukuran bayi prematur katanya, jadi gak ada. Kemarin ini belanjanya tuh bajunya yang buat yang lahiran normal gitu. Saya sabar, nanti kan ini anaknya tumbuh gede saya, cepat ya. Amin, mudah-mudahan. Nanti tumbuh cepat ya, maksudnya jadi tumbuh seperti lagi anak. Anak normal lain lagi, amin. Bukan kan prematur itu banyak kata dokternya kan jenisnya, ada early prematur, ada prematur jenis lainnya, ada yang di bawah 30 minggu, di bawah 36 minggu, macam-macam. Jadi kita kan syukurnya kita nggak mesti harus diinkubasi loh ya. Ya. Itu salah satu hal positif juga. Jadi kamu patut mensyukuri hal itu, jangan berkecil hati ya. Makanya. Dah. Ya, terima kasih ya. Jadi Mas Andi udah ngisi musik, terus sekarang mau ngisi video klip. Alhamdulillah, inputan saya masuk juga. Cita-cita saya Lesti bisa berkolaborasi dengan Mas Andi Ranto tercapai. Alhamdulillah. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.